Wah, pakai apa tuh, Bang? Pakai susu Carnation. Susu Carnation, Bang, ya? Iya. Oh, iya. Yang buat makan di sini pakai susu Carnation. Sudah ini kita masukkan es. Oh, iya, masukin apa itu namanya? Es, es. Ini original. Original, ya? Iya. Selera kita maunya apa? Oh iya. Harganya standar murah tuh, Bang, ya, 5.000, Bang, ya. Harga standar 5.000. Rasanya lain-lain, Bang, ya. Ada alpukat, ada jeruk, ya. Alpukat, jeruk. Oh, beda-beda, ya. Iya. Dagangnya dari jam berapa, Bang? Buka dari jam 9. Dari jam 9 sampai sore? Sampai tutup jam 11. Oh, tutup jam 11. Oh. Sudah dibikin satu lagi buat di rumah, nih. Oh, itu apa tuh, Bang? Gula ini apa itu? Gula. Oh iya, gula pasir, ya, gula, iya, gula putih. Tempe. Ini dengan bapak siapa ini? Ya? Dengan bapak siapa ini yang dagang nih? Dengan ini Mas Aib. Mas Aib. Iya. Sama ini, sama tukang itu, ya, branding, ya, tukang mie pangsit, ya. Pak Yosep, ya. Sampai sehari omset pas setengah 500 sampai. 500 sampai 500, iya. Berarti kali 3 15 juta sebulan, ya, Bang, ya, lumayan, iya. Ya, buat hidupin anak istri, ya, buat sekolahin anak juga lumayan, ya, lumayan. Dengan hasil es kelapa ini mungkin udah lama, ada berapa tahun udah nih? Ada 2 tahun. Oh, 2 tahun, ya, yeah. Cukup lama juga nih, 2 tahun, ya. Kita taruh situ lagi, ya. Jadi nih, kita cobain nih es kelapa hijau. Nikmat nih tuh, diaduk-aduk tuh kelapa hijau itu. Harganya murah nih, 5.000 nih, 5.000, wah, udah cukup murah deh, pokoknya rasanya seger nih. Masih seger, tau, Bang, ini. Manisnya sedang nih rasanya nih, manisnya sedang. Gulanya berasa bener nih, campuran dari gula Jawa sama gula putih nih, berasa. Kelapa juga lembut nih, kelapanya mudah bener nih. Di sini apa, ya? Nah, kita di situ, ya, masih, ya. Oh.
Ya, kalau mau misalkan datang ke dan kasih nomor 6 nih, es kelapa hijaunya dekat Bapak Yosep nih. Ini ayam Imol. Silakan dicoba nih rasanya nih. Enak. Pokoknya dijamin puas deh, enak deh.